Memerlukan 4 perut. Cara pengacauan segera menghasilkan jus yang enak rasa hanya dengan M-Plan Pemproses Diet Beroksigen. Sebuah mesin yang menggunakan 3 bilah pisau dengan rekaan baru kanda pengacauan dan putaran pintar khas untuk menyempurnakan penghasilan jus dan penghasilan serabut. Pasti anda dapat menerima 100% fiber untuk kesihatan badan anda. Minuman buah-buahan dan sayuran berfiber tinggi menjamin kesihatan anda. Sekarang anda hanya memerlukan 3 minit sehari dengan menggunakan M-Plan Pemproses Diet Beroksigen untuk menghasilkan air minuman yang sangat berkhasiat dan memberi anda 100% kehidupan baru yang sehat. Mengikut statistik, kolesterol tinggi menyebabkan sakit jantung, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain penyakit. Dalam purata seminit, ada seorang mati disebabkan penyakit kencing manis. Risiko tinggi yang menyebabkan penyakit-penyakit ini adalah kesan dari peminuman dan pemakanan yang tidak betul. Berdasarkan laporan kesihatan, minuman berfiber tinggi boleh membaiki tekanan darah tinggi, mengurangkan kolesterol, menyelaraskan glukos di dalam darah. Hari ini kami menjemput pakar kesihatan Cik Ku Wei Xie yang telah menerbit lebih dari 10 buah buku resepi kesihatan dan juga telah membuat tayangan masakan untuk menunjukkan cara menyediakan minuman berfiber dan berkhasiat. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Biasanya kita selalu kata mengisar buah-buahan hanya perlu masukkan semua dalam mesin pengisar, bukan? Pastilah. Biasanya kita hanya menggunakan mesin pengisar. Tapi sekarang kita ada pilihan yang lebih baik, iaitu mesin yang saya guna ini, iaitu M-Plan Pemproses Diet Beroksigen. Kami membuat bijian susu soya. Cara membuat ialah menggunakan kacang soya mentah yang dibasuh dan terus masuk ke mesin pengisar. Masukkan bijian. Bijian kaya dengan vitamin E, zat besi dan kalsium. Masukkan 5 camca besar gula pasir untuk diminum segera. Maka kami hendaklah campurkan sedikit air panas. Tutup rapat penutup. Set masa selama 3 minit. Kacang soya mempunyai sejenis kandungan namanya antitriptik. Pemikiran orang ramai ianya mesti dididih sebelum diminum. Tapi hari ini pakar pemakanan dari Food Industry Research and Development Institute telah menyelidik dan memastikan tidak perlu mendidihnya dan ia boleh diminum segera dengan ampas. Melalui pemakanan secara mentah, meningkatkan penyerapan serabut, fiber dan khasiat. Apabila bunyi mesin semakin lemah, tambah lagi 750cc air panas dan susu soya akan menjadi 1 liter. Oksigen dari luar dihisap masuk ke buah-buahan apabila mengacau. Memang bau wangi dan halus susu soya yang dikisar. Susu soya dan bijian yang larut sudah tanpa kelihatan. Kita sudah siap dan inilah 1 liter susu soya langsung tidak kelihatan ampasnya. Anda tahu beras merah organik mengandungi khasiat yang tinggi. Hanya tambah sedikit kacang soya, bijian yang digoreng, tambah sedikit gula merah, sedikit air panas. Set masa selama 3 minit, apabila bunyi semakin lemah, terus tambahkan air. Beras merah organik memang berkhasiat tinggi. Apa kesan kepada kesihatan badan manusia? Ia mengandungi vitamin B yang dapat menghilangkan keletihan dan menyembuhkan pecah bibir. Proses pemasakan hanya 3 minit dan berbau sedap. Gabungan kacang soya dan beras merah menghasilkan makanan yang enak dan berkhasiat. Saya suka makan sup. Bagaimana dengan sup labu? Labu dapat mengubati penyakitnya fungsi urinary lelaki. Kita steamkan labu dahulu, tambahkan buah gajus. Ini merupakan baki setengah mangkuk nasi putih. Boleh menghasilkan sup yang sangat pekat, memang hebat. Kami ingin minum sup panas, maka tambah sedikit air panas, sedikit garam, set masa selama 2 minit. Ianya memang enak. Sup ini berkesan untuk sistem perkencingan. Kami gantikan beras merah dengan beras putih. Gantikan beras putih jadi berkanji. Kami memang mengutamakan khasiat tinggi. M-Plan Pemproses Diet Beroksigen merupakan sebuah mesin pengisar yang pertama dijamin oleh industri pemakanan di Malaysia. Menghasilkan susu soya yang dapat diminum secara segera dan tidak perlu dimasak sehingga mendidih selama 3 hingga 5 minit dapat menghapuskan toksin serta kandungan lain yang tidak baik tanpa merosakkan vitamin dan khasiat kacang soya. M-Plan Pemproses Diet Beroksigen menggunakan bahan tahan panas iaitu PC yang dapat mengisar makanan panas tanpa sebarang gangguan. Cara pembersihan adalah senang. Dengan masukkan setengah cawan air dan jalankan mesin sekejap, ia dapat menghilangkan kekotoran dan bau dalam cawan mesin dengan sepenuhnya. Sebagai seorang ibu, isteri tiap-tiap hari memberi setiap orang minum 1 gelas susu soya merupakan cara terbaik menjamin kesihatan ahli keluarga saya. Rahsianya ialah dengan ada sebuah M-Plan Pemproses Diet Beroksigen. Kesihatan kami bergantung kepadanya. Kami menyukainya.
Seterusnya, saya ingin memperkenalkan apple campur dengan biji rinjus yang berkhasiat tinggi. Biji rinjus sangat berkhasiat, dapat mengeluarkan toksin di dalam badan kita. Masukkan sedikit air sejuk, biarkan mesin berputar, masukkan apple-apple yang telah dipotong, tekan butang, dan apple ini akan menjadi hancur selepas pengacauan. Kemudian, tambahkan sedikit ais. Kebaikan meminum minuman jus ini ialah ia dapat mengeluarkan toksin di dalam badan. Perhatikan, tiada ampas yang kelihatan. Betapa halusnya jus apple ini. Fungsi utamanya ialah ia dapat menambahkan sistem penghadaman yang baik untuk menolong menghapuskan toksin di dalam badan kita. Memang berkhasiat. Sekarang, mari kita buat jus anggur dengan M-Plan pemproses diet beroksigen yang dapat mengisar anggur dengan kulit dan bijinya sekali. Masukkan anggur dan tambahkan air. Hanya 1 minit, semua biji akan hancur dikisar dan buah anggur tidak akan hilang kandungan vitaminnya. Jus anggur dapat menolong mencegah tua dan menambah sel darah merah kerana biji anggur mengandungi anthocyanin. Hasil jus yang pekat memang enak. Lihatlah kepekatannya. Dapatkah anda merasai kepekatannya apabila anda meminumnya? Baiklah, sekarang kita buat sup sayuran yang berkhasiat. Hanya gunakan tauge, brokoli, ubi kayu, kacang pil, kobis bunga dan sayuran-sayuran ini telah pun ditanam oleh kami. Ia tak ada sebarang bahan kimia. Yang pentingnya ialah asid amino untuk pengaliran darah yang sempurna. Masukkan air, kismis, biji rin dan kesemuanya tanpa bahan kimia. Jangan lupa nenasnya juga. Hanya selama 1 minit, semuanya sudah hancur dikacau. Di pasaran ini, hanya dia, iaitu M-Plan pemproses diet beroksigen,